Halo, selamat datang kembali bersama Pak Hasi Traveler. Ini adalah video lanjutan dari video part yang pertama, perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Lampung. Jadi teman-teman sebaiknya menonton dulu part yang pertama agar supaya bisa mendapatkan informasi perjalanan yang lengkap. Setelah 30 menit menunggu antri masuk kapal, akhirnya bus menaiki kapal juga. Kapal yang saya naiki ini adalah KMP Raja Rakata dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni atau sebaliknya. Wow, di depan itu ada bus Merdeka. Jurusan kemana itu ya? Kayaknya sih ini rute Ciamis Lampung. Setelah bus parkir di tempatnya, semua penumpang diwajibkan turun dari bus dan menuju ke ruangan penumpang yang ada di atas dek lantai 3 dan lantai 4. Karena semua mesin kendaraan wajib dimatikan. Dek lantai 2 ini masih digunakan untuk parkiran kendaraan. Yuk kita naik lagi ke lantai 3 untuk melihat apa saja fasilitas di kapal KMP Raja Rataka ini. Ini suasana di dek lantai 3 di bagian luar. Di dalamnya sana sih ada kamar-kamar untuk lesehan dengan tarif yang berbayar ya. Kita keliling lagi yuk ke lorong-lorong lainnya. Ada apa aja sih di kapal ini? Perjalanan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni ini memerlukan waktu sekitar 2 jam.
Di dalam sana itu ruangan ber-AC khusus penumpang. Coba kita lihat yuk. Ada kantinnya juga. Ini adalah ruang kamar-kamar untuk lesehan ya, dengan tarif per orang 15.000. Jadi kita tidur lesehan bareng-bareng campur sama penumpang lainnya. Silakan monggo, silakan di lesehan, silakan. Kalau untuk ruangan ber-AC yang gratis ada aja di bagian belakang. Cuma ya bukan lesehan ya, hanya tempat duduk saja. Lumayan dingin, gak kepanasan dan gak kena angin laut. Pukul 21 lebih 39 menit, kapal ini mulai meninggalkan pelabuhan Merak menuju ke pelabuhan Bakauheni. Ini suasana di dek paling atas di lantai 4, penumpang pada duduk-duduk gratis. Deknya sih lumayan luas ya, bisa untuk main bulu tangkis juga nih. Sudah 2 jam perjalanan, sekarang pukul 23 lebih 33, kapal sudah mendekati pelabuhan Bakauheni. Pukul 23.45, kapal sudah bersandar, persiapan keluar kapal,
lanjut lagi menuju ke kota Tanjung Karang. Di luar ketemu bus Damri dari Lampung tujuan Jakarta. Ada 4 bus Damri. Kayaknya sih ini 2 kelas Royal, yang 2 lagi kelas eksekutif. Di belakangnya lagi ada bus Batu Mukti Putra. Kayaknya dari Jambi ini. Jam 1:30 masuk res area kilometer 49.
di kilometer 49 ini merupakan checkpoint untuk bus Damri. Jadi semua bus Damri yang dari Jakarta harus masuk di sini untuk checkpoint. Saat ini saya berada di rest area kilometer 49 yang berlokasi di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Matika.
museumnya nggak, Pak? Nggak, Pak. Di luar. Raja Basa terakhir. Terakhir Raja Basa.